James Ajaib di ARK lagi. Jadi kemarin kita sudah ini ya guys ya, sudah taming Pteranodon ya, kita udah cari tahu ternyata tamingnya itu adalah passive tame ternyata ya guys ya, jadi bukan aktif. Dan kita selain udah tame Ptera, kita juga udah bikin tempat sementara, dan kita udah bikin tools-tools metal di sini. Dan yang paling penting kita sudah bikin apa sih sebutan ini guys, awesome spyglass. Nah by the way, gue masih belum ketemu gimana cara ininya ya guys ya, cara settingnya. Cuman kalau dulu di AC pencetnya ALTS. Oke, nggak bisa guys. Yep. Kalau misalnya R tahan bisa nggak? Oh, R tahan bisa. Oke, karena kan radial menu kan berarti R ya. Oke, jadi sih kita bisa kunci target, bisa disable GPS, bisa outline-nya di cancel. Oke, coba setting. Ah, ini dia guys, settingannya. Dulu tuh pencet ALTS guys. Oke, coba kita setting crosshair-nya ya, karena crosshair-nya kegedean cuy. Ini banyak banget settingannya guys ya. Ini crosshair style, gue pengen garis. Garis, biar ini, biar gak terlalu gede gitu. Terus, gue pengen ini apa nih? Oh ini outline-nya ya, outline-nya normalin aja, gak usah diapain. Yep, sip. Gue pengen warna gak bisa ya, gak bisa disetting. Ini kan warnanya merah ya. Kayak gak bisa disetting kali ya guys ya, gak tau juga sih gue. Cuman ini settingnya di sini ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen main Asa juga, mau setting pencetnya R tahan guys. How they scale, oke. Oke, kayak gitu doang, gue mau ganti crosshair doang. Sip. Jadi akhirnya gue udah tahu ya gimana cara ini ya guys ya, cara ini ya. Dan di komentar ada yang bilang, "Bang, coba dicek buff Pteranodon-nya." Jadi kita buka Pteranodon, terus ini ada show buff guys. Coba kita cek. Ini ada traits persen dan traits biasa guys. Jadi traits persen damage-nya 1,0,5%. Terus dia punya damage reduction 0,98% dan speednya 1. Dan dia punya traits W. W ini apa W? Gak tahu ya W ini apa. Pokoknya dalam kurung W. Wild, mungkin wild kali ya. Liar, brawler, oke. Coba kita lihat yang unik ini guys. Unik, ini unik beda nih. Kayak unik traitnya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Tapi levelnya lebih jelek ya. Ini cuma level kecil guys, level 43 ya. Tapi kalau ini unique wild, balance. Oke, trade-nya unique wild balance. Jadi yang ini wild doang, brawler. Ini kayak sistemnya kayak ini ya, kayak Palworld ya guys ya. Eh kalau ini trade-nya nggak ada, yang ini nggak punya trades guys. Oke. Dia cuma punya persentase doang. Trade persentase doang, 1-1-1 dan itu 1-1-1 doang sih. Oke, jadi itulah yang kalian kasih tahu di komen ya. So ini kita bakal naikin apa? Naikin fortitude lagi. Sekarang kita udah level berapa guys? 98. Mantap. Oke, kemarin ada nanya juga di video, "Bang, modnya apa aja?" Modnya bakal gue taruh di deskripsi video ini. Jadi kalau kalian mau tahu tinggal cek di deskripsi aja. Modnya cuman dock sama quality of life doang sih guys, kayak awesome spyglass, teleporter gitu-gitu guys. Oke. Jadi hari ini gua rencananya pengen taming lagi guys. Tapi gua pengen coba taming alpha ya guys ya. Karena kan kita udah punya Parasaur, kita udah punya unique. Gua pengen coba taming yang lebih GG lagi, yaitu alpha. Tapi enaknya kita mulai dari apa ya? Jadi kalau kita lihat guys, di sini ada Fae. Ini Fae ini apa nih? Ini ada Fae nih guys. Ini nih Fae Carnosaurus. Oke. Gue pengen alfanya yang gak GG banget sih. Karena kan kita masih level kecil, material kita cupu. Coba try kali ya guys ya. Oke, ini ada alpha Triceratops guys. Nah, kita lihat levelnya 600 bisa gak? Nah, bisa ada yang lebih nih. Oke, tapi levelnya ini dikit ya guys ya. Kalian bisa lihat Triceratopsnya dikit banget. Ini ada yang numpuk di sini. Banyak banget tuh kayak numpuk. Cuman di sini ini ada nih guys, level 170 guys. Oke. Kalau Triceratops biasa gimana? Unik gak kelihatan ya guys ya. Kalau unik ya, ngerti gak sih kalau unik tuh gak kelihatan guys. Kayaknya ada level 185. Coba kita lihat. Coba kita lihat level 185 ini deket banget nih guys. Coba kita lihat statusnya. Oh, unik guys. Unik Triceratops. Wow. Oke. Timingnya gampang sih guys, cuman pakai berry doang gitu loh. Butuh berapa berry sih?
butuh banyak ya. Butuh 21 mejo berry, guys. Kalau mau taming tulisannya di situ butuh 21 mejo berry, tapi enggak apa-apalah. Coba kita ambil 21 mejo berry. Ini kita ambil 200 enggak apa-apa. Sip. Oke. Ternyata ada unique triceratops di dekat sini, guys. Coba kita tame aja, enggak ada salahnya. Levelnya juga enggak tinggi-tinggi banget, tapi enggak ada salahnya sih, guys. Hop. Oke. Kita bakal taro mejo berry di 0. Terus kita bakal mulai taming. Weh. Aduh. Kayak dia enggak marah sama kita sih. Masih bisa dikasih makan kan? Ya, gara-gara dipukul jadi enggak bisa lagi, guys. Cooldown, guys. Cooldown bentar. Weh. Noh. Jangan bunuh. Ini unik di lo meninggal. Oke. Coba sekali lagi apakah udah bisa dikasih makan? Masih belum bisa, guys. Ya. Harus nunggu dong. Harus nunggu dong kalau gitu. Tadi ada Pego Mastak. Dibunuh kayaknya Pego Mastak gue ya. Dibunuh sama Trike kayaknya, guys. Ya udah enggak apa-apa. Coba kita cari yang Alpha sekarang ya, guys ya. Alpha Trike. Karena gue kepo, guys, sama Alpha Trike, guys. Ini ada level 170. Oke. Lumayan lah ya, guys ya, levelnya. Walaupun enggak tinggi-tinggi banget tapi lumayan. Coba sekarang kita lihat-lihat track-track di sini, guys. Ini track biasa. Yang ini apa nih? Yang ini juga unique track. Oh, yang ini unique track. Wah. Gua enggak tahu, guys, bedanya unique sama yang basic, yang enggak ada uniknya gitu. Efeknya apa, guys? Entah statusnya kah? Gua juga enggak tahu kayak statusnya seberapa banyak. Kayak tadi kita kan punya, maksudnya gua belum perlu punya yang biasa sama yang unik, apple to apple, guys. Yang ini unik alpha, guys. Wih. Unik alpha. Wah. Ada bintangnya, lihat tuh, guys. Wait a minute. Tameable-nya pasif, guys. Tameable-nya pasif. Coba kita tame ya. Bisa enggak? Taruh makanan. Lah. Makananku dicolong sama Pego Mastak. Pantesan. Oh my god. Oke. Alah. Ada Dilo, ada Dilo, guys. Kita hajar Dilonya biar enggak mengganggu ya. Hajar. Sini kamu. Oke. Berarti kita bakal tame ini aja, guys. Karena ini lebih GG, guys. Ini unik alpha, coy. Tadi kan gue bilang gue pengennya alpha kan. Dapat unik alpha, cuy. Berarti dia udah alpha dan dia unik, GG banget. Oke, ini kita punya 25, tulisannya kita butuh 20 mejo berry ya. Oke, kasih makan. Oke, 8%. Oke. Sambil nunggu dia lapar, kita bakal cari berry-berry lagi, guys. Gimana tahu kita butuh lebih. Untung tamingnya kita cuma perlu pasif tame doang, guys, enggak perlu dipingsanin ya. Oke, mantap banget nih. Sip. Kayak biasanya gigitan kedua lama, cuman gigitan berikutnya cepet ya, guys ya. Jadi sambil nunggu dia lapar, kita bakal ngambil berry. By the way, kalau kita lihat di kiri, di keterangan spyglass-nya itu ada alpha courage, ada buff alpha courage sama buff traits ya, guys ya. Wih, kok dia marah? Waduh. Kok dia marah? Perasaan kita enggak ngapa-ngapain, cuy. Kita cuma lihat-lihat doang. Waduh, bahaya. Marah-marah, guys. Wah. Gimana kan mau di-tame? Enggak bisa di-tame dong kalau marah. Coba lihat timingnya. Timingnya reset enggak? Timingnya reset tapi dia marah, guys. No. Jangan marah atuh. Jangan marah atuh, dia ngejar kita, guys. Oh my god. Apa salahku, Trike? Kenapa lu marah? Jarang-jarang nih kita ketemu unique alpha triceratops, guys. Sayang banget di keterangannya ini, di tracker enggak kelihatan ya, guys, ya, yang unique itu yang mana ya? Cuman sekarang jadi kelihatan, guys. Gara-gara udah kita kasih makan jadi kelihatan. Gua enggak tahu dia masih marah apa enggak. Gua berharap sih enggak sih. Masih, guys. Yap. Dia masih marah ternyata, guys. Wah. Gimana ini, guys? Kok ini movement speed-nya enggak nambah ya? Tuh, enggak nambah, guys. Udah gua pencet tapi enggak nambah. What? Rugi dong. Rugi dong, guys. Udah gua pencet tapi enggak nambah. Oke, coba gua mau parkir lagi, dia udah marah, masih marah enggak ya? Oke, semoga dia enggak marah. Alah, dia marah lagi, guys.
kita harus dari belakangnya kayaknya mau ngasih makan cuy. Oke, okay, kita harus menjauh dulu supaya dia nggak marah. Nanti kita coba kasih makannya pelan-pelan ya, dari belakang ya guys ya. Jangan sampai dia ngelihat kita cuy. Padahal tadi kayaknya aman-aman aja, kok tiba-tiba dia jadi marah ya. Aneh banget. Oke lah, sambil nunggu dia nggak marah, coba kita cek gunung ini guys. Apakah ada something? Wah ini rugi ya. Kalau kita naikin movement speed, gue berharap kayak naikin movement speed nambah gitu speednya. Speednya nambah nggak sih ya? Gue kayaknya nggak ngerasa nambah sih. Speednya nggak ngerasa nambah sih guys. Wah. Oke. Coba ya. Kayak dia udah nggak marah. Kita bakal landing di belakang dia. Sip. Pelan-pelan jongkok. Oke. Pelan-pelan. Oh no. Oh, gue kira dia marah, goyangin kepala. Oh no. Ke belakang. Oke. Mendekat and kasih makan. Sip. Oke, timing efektivitasnya masih 100%, masih aman. Oke, berarti kita jangan di depannya ya, guys ya. Oke, dia udah bisa kasih makan lagi, guys. Ingat kalau udah dikasih makan cepat guys, makan ya, guys. Oh, belum bisa, tulisannya udah ready to eat tuh. Kalau kalian lihat di spyglass tulisannya udah ready to eat, kirain udah bisa. Oke lah kalau belum bisa ya. Oke. Kita muter dari belakangnya terus. Oke, udah bisa? Oh, udah bisa. Oke, siap. Oke, kita butuh totalnya 20 mejo berry. Gue punya lebih, gue punya hampir 40, 38 sekarang. Jadi harusnya aman-aman aja ya. Peternakan kita juga aman, oke. Yang penting kita harus selalu stay di belakang, guys. Wah, ini ternyata timingnya tidak semudah yang kita kira, guys. Karena dia bisa marah, coy. Mungkin karena dia alpha, guys. Dia marah. Oh my god, padahal kita di belakangnya. Oh, tapi untungnya kalau dia marah, timingnya nggak ini guys, nggak ke reset ataupun nggak berkurang gitu timing efektivitasnya. Mungkin karena nggak kepukul. Karena biasanya kalau kepukul, jadi kita kalau bisa jangan berantem, jangan sampai bawa dia berantem sama Dilo guys. Karena setahu gue kalau pasif tim, kalau kepukul ke reset atau enggak timing efektivitasnya berkurang, antara itu dua lah, antara ke reset sama berkurang. Jadi kalau kita kalau bisa main di sini aja guys, daerah sini, karena daerah sini tidak ada yang namanya Dilo ya guys ya. Karena kan yang agresif yang mau berantem sama Triceratops paling Dilo doang guys. Oke. Coba kita deketin. Kita tadi di belakangnya lo by the way lo, tapi dia tetap marah lo guys. Tuh marah dia marah. Kayaknya random deh. Kayaknya dia random tuh. Kita di belakangnya dia marah coy. No. Jangan serang aku. Udah berapa persen tuh guys? Sudah 32% ya. Wah. Kita harus bisa kasih makan kayak tadi guys, enggak dimarahin guys. Maksudnya dia enggak marah gitu. Cuy. Oke. Coba kita deketin lagi. Sip. Dadadadan. Oh, ini enggak marah lagi nih guys. Oh, kayaknya kalau ada buff pasif tem, kalau kalian di spyglass itu ada buff pasif temnya guys. Jadi kalau ada buff pasif tem dia nggak marah guys, bisa di tem. Tapi kalau lagi nggak ada mungkin dia marah guys. Gue nggak tahu buff pasif temnya hilangnya berapa detik sekali, itu udah 30 detik. Oke, ini bisa kasih makan lagi. Sip, udah hampir 50%. Oke, kita lihat nanti ya buff pasif temnya hilang baru kita kabur ya. Oke. Oke, ini kita deketin aja terus, dia nggak marah nih guys. Tadi kita nggak deket aja marah. Ayo makan lagi bang. Oke, udah 50 detik. Pasif temnya apakah 1 menit guys sampai 60 detik baru hilang? Gue juga gak ngerti. Oke, 56% kita lihat. Yep, 58, 59, 60. Yep, masih aman. Oke, pasif temnya masih ada, masih aman. Kasih makan lagi, yep. Kita cium-cium bokongnya. Ah, bokongnya bau guys. Oke, 64%. Yuk kasih makan yuk. Kita bisa dapat. Oh, marah dia. Woi, guys. Buff pasif temnya hilang, guys. Tapi gue tetap nge-yolo sampai dia marah. Dia marah. Berarti benar, guys. Kalau buff pasif temnya hilang, No. Kalau buff pasif temnya hilang, dia bakal marah, guys. Oh my god. Kita punya Pteranodon kena stun. Oke, berarti kita bakal tunggu sampai ada buff pasif temnya lagi, guys. Oke. Berarti pasif temnya gitu, guys ya, sampai ada buffnya kali ya. Enggak selalu ada buffnya, guys. Oke, ini belum ada buffnya.
Oke, dia masih marah sama kita, guys. Kita menjauh. Oh, itu tadi ada Alpha Pteranodon, ada Alpha Parasaur, tulisannya ada buff. Itu ada Alpha Ptera tuh. Tuh kalau ada Alpha, guys, itu ada W Alpha Courage ya. Oke, ini udah dapat sistemnya, guys. Udah dapat sistem, berarti sudah bisa di-tame. Ah, gitu, guys. Berarti, guys, cara tamingnya, boy. Harus tunggu ada passive tamenya. Oh ya, by the way, katanya emang kalau di pantai ada jejak kakinya, guys. Berarti ini benar ya, ada jejak kakinya ya. Gue nggak pernah sadar loh. GG ya, kalian bisa sadar ya. Gue nggak pernah sadar kalau Dino yang lewat-lewat pantai, lewat-lewat pasir gitu, pasir pantai, ada jejak kakinya, cuy. Kita juga ada bahkan loh. Wih, keren ya, Asa ya. Gak nyangka gue. Oke, ini udah 80 berapa persen? 88%, sedikit lagi, guys. Mungkin 2 kali makan lagi. Atau 3 kali makan lagi kita berhasil ngedapetin unique Alpha Triceratops ya, level 170. Ya enggak tinggi-tinggi banget, tapi enggak rendah-rendah banget. Ya, lumayan lah, guys, buat kita pakai tarung, buat kita pakai buat mencari berry-berry, guys ya. Kita lihat nanti buff-nya segede apa. Boom! Ketim! Alpha unique Alpha pertama kita, guys, level 186 ya jadinya ya. Oke, kita lihat buff-nya. Ada Alpha Courage. Efeknya, guys, Alpha Courage 7,5% damage dan 7,5% damage reduction. DR itu damage reduction ya. Jadi dia lebih kuat 7,5% dan lebih alot 75%. Terus dia ada trait wild-nya runner. Ini kayak di Palworld. Kalau di Palworld tuh runner itu 20% movement speed ya. Gua enggak tahu di sini berapa, guys. Terus ada unique wild karena dia unique tough. Tough itu kalau dari bahasa Inggrisnya kuat gitu ya, guys, kayak kuat gitulah. Terus ini can, oh ini passive team ya. Terus ini trait persennya, damage-nya 0,95, damage reduction-nya 0,93, speed-nya 1,02 ya. Jadi damage sama damage reduction-nya di bawah 1 sih, guys. Tapi lumayan, speed-nya di atas 1, guys. Oke. Coba kita pulang, kita bikinin saddle dulu, guys ya. Kita pulang, kita bikinin saddle. Dan kita bakal coba tes memakai track untuk mukul-mukul, guys. Karena kayaknya kayak gini, ada bintangnya masalahnya, cuy. Alpha pertama kita, boy. Tidak disangka-sangka kita bisa dapat Alpha unique Triceratops, guys. Jangan lewat sini, kebanyakan batu, ntar ribet. Ayo bang unique, ayo bang unique, sini bang unique, kita pulang bang unique. Dia bisa lewat. Dua-duanya ada batu, guys. Bisa lewat sini nggak ya? Semoga dia bisa berenang sih. Harusnya dia bisa berenang sih, guys. Rumah kita di depan masalahnya. Yo 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 yo, bisa lewat sini tidak? Oh, ada Dilo yang mau nyerang dia. Oh, enggak. Oke. Dia bakal berenang. Oke, rumah kita di depan sana, guys. Kalau enggak salah. Di mana rumah gue ya? Gue kehilangan rumah gue. Oh, itu di depan sana, guys. Itu kelihatan. Gue baru mau lihat tracker-trackeran malah ketemu. Ijo-ijonya kelihatan. Ayo. Triceratops, udah kita YOLO aja ke rumah. Kita bikin saddle aja, guys ya. Kita bikin saddle terus nanti kita jalan-jalan ke sana, guys. Ini dapat track apa nih? Oh, track yang tadi. Bukan, beda lagi tuh, guys. Oke, kita pelajarin dulu engramnya, track saddle. Ups. Track saddle, terus kita bikin saddle-nya track. Ini terus kita pull, yap. Terus kita naikin fortitude lagi. Oke. Kita bakal jalan ke unique Triceratops kita ya. Kenapa tuh? No, diserangin. Wah. Diserangin Dilo, coy. No, unique Ptera gua. CCD unique Ptera gua. Nah, mati guys. Wah, hampir saja, bro. Oke. Ini gua mau ilangin dulu, guys, tandanya. Sip. Nah, tinggal ini doang. Tinggal kasih saddle doang, guys. Oke. Dendendendendon. Oke, ini dia, guys. Darahnya 4000, damage-nya coba kita lihat tes damage, guys. Berapakah damage-nya? 50. Oke. Enggak terlalu GG amat sih menurut gue ya, guys ya. Mungkin masih awal. Ini 160. Wow, coba kita lawan Triceratops lain, guys. Triceratops versus Triceratops. Darahnya 850, easy lah. By the way, ini ada unique dodo, guys. Tuh lihat, ada unique dodo. Sini kamu, unique dodo. Jangan kabur. Jangan takut. Meninggal, unique dodo. Ini alot juga, guys.
Kita kena, kita ada agile-nya guys. Agile-nya artinya mungkin kita lincah kali ya. Biasa bahasa Inggrisnya agile itu artinya lincah guys, tau gue. Oke, unit lagi guys. Unik tri- ini yang mau gue tem tadi nih. Unik Triceratops. Oh no, kita dikeroyok guys. Oke, satu udah mau mati. Sip. Udah mau mati. Gue mau naikin damage biar kuat dikit. Yap, naikin damage. Darah kita berkurang terus guys, tapi gak apa. Naikin damage. Sip. Pukul. Ingat. Gila-gila, alot banget coy ini coy. Sini, gas. Pukulan kita, oh 60 tuh. 45, kalau kena kepala 45 guys. Bisa mati nih kita guys. Kabur guys, kabur. Run. Run. Kita bisa mati, lari dia kenceng banget. Oh no. Kabur kair, kabur. Gua gak mau alfaku mati guys. Kocak gaming. Kabur kair, kabur kair. Please. Oke, okay. Dia gak bisa nyerang, dia gak bisa nyerang di air guys. Oke, okay, dia nyangkut. Oh no, gak jadi. Oke, okay, dia udah gak marah. Kayaknya dia gak marah guys. Oh my god guys. Bahaya sekali coy. Darah dia banyak banget masalahnya. Karena level dia lebih tinggi dari kita ya guys ya. Wah. Gila sih. Ini gara. Oh no. Masih marah. Oh my god. Oke, kita harus benar-benar menjauh guys. Kita harus benar-benar menjauh. Please. Please bro. Bro please bro bro. Bro please bro. Gua enggak mau mati. No, kita kehabisan stamina guys. Para sahur apa track gua kehabisan stamina. Darahnya ngurang enggak? Enggak sih, darahnya nambah sih guys. Oke, dia ke sana, kita ke sini deh. Kita menjauh deh, kita menjauh. Bentar, kita kehabisan stamina. Tracknya mana? Itu kan tracknya? Oh itu tracknya guys, ada merah-merahnya itu. Masih marah deh guys, masih marah. Stamina kita kok masih ini ya? Masih habis ya? Stamina kita gak kerijen-kerijen guys. Mungkin perlu makan guys. Ada kok makanan. Oh my god. Masih marah guys. Oh my god. Please, please. Oh no, oh no. Gue belum punya kayak ini. Apa tuh sebutannya guys? Tuh dia masih marah. Tapi dia menjauh sih. Kayak kabur terus. Kenapa stamina? Ini unik Bronto loh. Wow. Oke, damage kita berapa sekarang? Oh ini ada unik Alpha Dodo guys. Wow, meninggoy. Unik Alpha Dodo. Banyak banget unik ya. Unik jadi gak unik guys. Karena sebanyak itu ternyata ya. Oke, untung kita udah aman. Oke, ini coba gue. Ini stamina nambah gak kalau gue turun guys? Oke, stamina nambah kalau kita turun guys. Cakep. Semoga track yang tadi gak datang ya. Gila sih, resiko banget cuy. Ngeri banget sumpah guys. Oh my god. Dateng guys, dateng. Lihat tuh merah-merah. Kabur ke air. Kita udah punya stamina, kabur ke air. Lu lihat ini guys. Gimana ini guys? Oke, udah gak marah. Dia udah gak marah guys. Tapi mungkin karena kita di air makanya dia gak marah. Coba kita ke depan sana ya. Oh my god guys. Apa kita pulang? Coba kita pulang deh. Semoga dia gak marah lagi ya guys ya. Tuh dia di sebelah sana guys. Gue mau ke darat nih. Semoga pas kita ke darat dia gak langsung jadi marah lagi nih guys. Stamina kita udah habis nih masalahnya. Darah kita udah mulai ke region sih. Udah 1200-an. Cuman problemnya bahaya kalau ada track yang marah. Marah guys, lihat langsung merah guys. Tidak. Kita kembali ke air. Kita jadi track air aja guys. Oh my god. Gue pengen pulang ke rumah. Terus gue pengen ambil petera nodon. Gue mau bunuh pakai petera aja guys. Karena kalau pakai petera kita bisa sambil menghindar cuy. Ngerti gak sih? Kita bisa ambil terbang-terbang jadi lebih mudah kayaknya bunuhnya ketimbang pakai trike guys. Kalau pakai trike sama-sama mukul kepala, karena kan trike itu bukan kelemahannya kayak apa, dia kalau kita pukul kepala kan dia kuat ya, kepala itu kayak armornya dia kan, jadi jatuhnya saling ngeteng guys, apa kuat-kuatan darah coy. Sedangkan trike kita nggak kuat darahnya cuy, jadi kita mungkin kita stay di sini dulu kali ya. Semoga gak mati sih guys, tracknya guys. Gara-gara kehabisan oksigen. Ngerti gak sih? Oke. Coba kita stay di sini dulu. Sip.
kita bakal pakai kita punya Pteranodon. Let's go. Kita lawan, guys. Unique track yang tadi. Gila ya. Agronya itu enggak hilang-hilang, guys. Kayak dogs, kayak boss dogs itu, guys, ngerti kan? Boss dogs. Kalau boss dogs kan agronya enggak hilang-hilang, guys. Wait, tracknya mana nih? Tracknya hilang, guys. Oh, ini tracknya. Oh, udah enggak marah ya? Tracknya udah nge-heal, guys. Oke, tracknya udah enggak marah at least. Cakep. Tracknya sudah tidak marah, guys. Oh, woi, ini kenapa? Oh, dia ngikutin kita. Sini. Jangan ngikutin. Oke, guys. Ini dia ya, unique alpha triceratops-nya. Ngomong-ngomong ini gue tinggal bentar ke kamar mandi, balik-balik darahnya udah penuh aja, guys. Oh my god, cepat sekali. Ya ke kamar mandinya lumayan lama sih, guys. Oke, kalau gitu kita balik lagi berantem-berantem, guys. Wow, naikin level, coy. Boom. Damage-nya kecil banget. Ke kura-kura cuma 52. Sip. Ini apa nih? Karbonem biasa, oke. By the way, kalau kalian lihat di atas kanan tuh kan ada banyak buff ya, guys ya. Ada buff agile, ada buff fracture, ada buff quick, ada mismatch. Oke. Jadi pas kita duel, pas kita lagi berantem sama dino-dino yang lain, kita bisa dapat buff-buff ternyata ya, guys ya. Kalau kayak fracture itu artinya patah tulang. Agile itu enggak ngerti ya. Harusnya agile itu sesuatu hal yang bagus karena itu kayak menambahin kelincahan, guys. Cuman tadi gue gak merhatiin itu warna. Jadi buffnya ada warna merah, warna biru, guys. Biasa warna merah ya yang merugikan. Warna, bukan warna biru, warna hijau. Warna hijau yang menguntungkan tadi, guys. Nanti coba kita duel lagi, kita lihat lagi, guys ya. Buff-buffnya, guys. Oke, gue pengen coba ngelawan Alpha. Karena sesama Alpha ya kan. Biar, gue penasaran ya, guys. Kalau kita ngelawan Alpha, kita dapat keuntungan sesuatu nggak gitu loh. Ini ada Alpha. Ya, nggak ada Alpha, guys. Gue pengen coba lawan kayak Alpha Pteranodon atau Alpha Parasaur gitu-gitu. Coba nih kalau gue diem, stamina nambah nggak sih? Oh, nambah. Karena tadi kan pas kita dikejar-kejar, stamina nggak nambah, guys. Ini ada unique Triceratops. Sip. Kita lawan yang lain aja, guys. Selain Triceratops ya. Karena nggak enak kalau lawan Triceratops tuh saling duel di depan-depanan, coy. Kecuali Alpha, guys. Kalau Alpha kita lawan, guys. Alpha Parasaur? Oke. Ada Alpha Parasaur, guys. Oke, kita bakal bola. Terus kita bakal hajar. Bola. Sip. Hajar. Biar dia tidak bisa lari. Nice. Oke, darahnya cuma 1000 lah. Darahnya 1000, guys. Pukulan kita 130, lumayan. Sip. Dapat apa tuh? Gak dapat apa-apa kah? Oke. Sip, kalau gak dapat apa-apa lumayan. Yep, gak dapat apa-apa ya, guys ya. Kalau kita bunuh-bunuh, buffnya nambah gak sih, guys? Kayak gak nambah juga ya. Oke lah. Gue kira kalau kita bunuh-bunuh kita bisa dapetin sesuatu gitu, guys. Ternyata enggak ya. Oke. Ini ada alpha-alpha lagi. Ada alpha-alpha yang enggak ada, guys. Nih. Tidak ada. Oke. Coba kita muter-muter ke sini. By the way, kita bisa ini enggak sih, guys, kayak ngebut gitu? Enggak bisa ya? Ngerti kan sih kalau track itu kan bisa ngebut ya? Mungkin karena spyglass, guys. Oh iya, karena spyglass, bener-bener karena spyglass. Oh, kalian bisa lihat kalau gue klik kanan jantungnya penuh. Kalau jantungnya udah penuh di atas kanan tuh, tinggal kita lepas, guys. Nice, lari, bro. Boom. Unique Carbonem. Sip. Oke, ini kita berantem sama unique Carbonem, kita dapat buff mismatch dan dapat buff stun, guys. Oke, ini Carbonem biasa. Oke, dapat buff apa lagi? Tidak ada. Mereka enggak bisa mukul kita, coy. Lihat, mereka berdua gak bisa mukul kita, mundur-mundur doang. Mantap. Mau kemana lu berdua? Oh, kita kena pukul. Kena pukul lagi. Oh no. Oke, ini udah mau mati satu. Sip. Tinggal satu, guys. Darahnya 600 lagi. Oh, yang dapat buff gak cuman kita, guys. Musuhnya juga dapat buff. Tadi musuhnya kena buff stun dan kena buff panik, guys. Cuman udah hilang ya buffnya ya. Buffnya random kayaknya ya. Gak selalu dapat, kadang-kadang dapat. Sip. Ini Pteranodon biasa. Oke. Di depan ada Parasaur, coba kita cek Parasaur apa? Parasaur biasa.
Yang ini carbonems biasa. No. Yang itu ada alpha enggak? Alpha pteranodon gitu enggak ada juga, guys. Wah, kalau kayak gini gue jadi pengen cari alpha pteranodon enggak sih, guys? Biar kita bisa upgrade alpha ptera kita, cuy. Biar mantap. Wah, ini pada biasa-biasa semua ya, guys ya. Tidak ada yang alpha-alpha, guys. Wah, ini ada alpha track. Level 5 kecil-kecil. Kalau level 5 kita hajar aja, guys. Easy lah ya. Alpha track, tapi ini staminanya habis. Kita regen dulu. Sip, naikin damage lagi. Gila, ini track gue track damage banget, guys. Gue bener-bener full damage dari awal. Ini dia. Level 5 track. Kita bakal klik kanan. Oke, sampai sampai jantungnya max. Abis itu baru kita go. Gak kena, guys. Oh, kalau alpha ada ini, ada logo bintangnya, guys. Lihat gak sih? Tuh, ada logo bintangnya, guys. Oke, kita ada dua nih ya lawannya ya. Boom. Bap. Oke, gas. Cuman level 5 doang, easy. Darahnya juga 800. Tuh dia kena buff vulnerable, guys. Artinya biasa kalau vulnerable dia jadi lebih lemah. Oh ya, damage kita jadi lebih tinggi, guys. Tuh. Oh, kita juga kena vulnerable. Kita kena vulnerable sama fracture. Patah tulang. Mati lu. Huh? Bisa apa lu? Oh no. ARK-nya nge-crash, guys. Oh my god. Ngulang dong. Kalau nge-crash ngulang dong. Alah. Waduh, bisa-bisanya nge-crash loh. Enggak, guys, enggak ngulang, guys. Untung masih ada nih unik Alpha Triceratops-nya, guys. Lumayan lah. Cuman dari sini doang sih. Oke lah. Hoh, kirain kita bakal ngulang ya. Untung ke-save ya, guys ya. Karena ini gue enggak main di server, guys. Kalau main di server kan enggak bakal ngulang ya. Ini gue main di single player. Ah, ini dia rumah kita. La 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 la. Ini yang tadi kan yang belum kita lawan. Oh, kayaknya ini yang tadi yang belum gua lawan, guys. Oh, jadi ngulangnya dari sebelum kita berantem ya, guys. Mantap. Oke, buat kalian mau kasih nama buat tracknya, alpha unik alpha tracknya, silakan komen-komen di bawah. Ya, berarti next gua mau coba cari dino unik alpha lagi ya, guys ya. Wah, ini baru loh, guys. Dulu di Dox itu ada unik. Tapi dulu di Dox ada alpha gak ya? Gue udah lama banget sih gak main Dox. Gue lupa, guys, sistem Dox. Dan gue gak mau ngebaca ini, guys. Gue gak mau ngebaca guide-nya di Discord Dox gitu. Gue mau learning by doing. Dan ada yang komen, bang, ada buku Dox-nya gak ya? Pas gue cari, guys, gak ada, guys. Di Engram gitu, kayak buku kitabnya itu gak ada, guys ya. Jadi kita gak bisa baca guide-nya. Dan gue emang lagi gak mau baca guide-nya sih. Mungkin nanti kalau udah mentok, udah bingung mau ngapain, mungkin baru gue cari tahu kali ya. Kayak gue cek di Discord-nya Dox gitu, cara progresnya gimana. Tapi untuk sekarang gue bakal nikmatin dulu mod-nya, mencoba belajar learning by doing, guys ya. By the way, kalau kalian perhatiin, unik alfanya ada bintang-bintang ya, guys, tadi, guys. Tuh, lihat nggak ada kayak cahaya gitu. Tuh, kelihatan nggak ada cahayanya. Widih, kalau unik yang petera ada nggak sih? Mana unik petera? Ini unik petera. Ini unik petera. Coba kita lihat unik petera. Ada kayak kedip-kedip bintangnya enggak sih? Enggak ada ya. Berarti itu khusus unik alpha doang ya, guys ya. Khusus unik alpha tuh ada lagi kan? Wow. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan share teman-teman semua ya. Peace.